Vanessa, you come back, yeah? Yeah. Makin memanas, Hotman Paris tampar pangkat Abbas dan mengatakan bahwa kali ini kamu tidak akan saya maafkan. Perseteruan pengacara kondang kelahiran Sumatera Utara, Hotman Paris Hutapea, dengan sesama pengacara Farhad Abbas semakin panas. Baru-baru ini Hotman Paris Hutapea kembali membuat sindiran pedas yang diunggah melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sindiran pedas tersebut tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud, namun pesan yang disampaikan melalui akun Instagramnya tersebut memberikan tamparan untuk Farhad Abbas. Seperti diketahui, Hotman Paris dan Farhad Abbas selama ini sering terlibat saling sindir dan saling memberikan peringatan setelah keduanya sama-sama melaporkan ke kepolisian. Sembari mengunggah video bersama artis Vanessa Angel, Hotman Paris menyinggung rivalnya yang kini dinilai tak banyak memberikan sindiran bahkan nyinyiran untuknya. Hotman pun mempertanyakan apakah hal tersebut berkaitan dengan laporannya yang melaporkan balik Farhad Abbas ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Adapun laporan yang dilayangkan Hotman Paris kepada kepolisian bukan untuk main-main. Hotman Paris menyatakan tak akan memaafkan pihak yang telah melaporkannya. Kok musuh-musuhku sudah mulai sepi nyinyirannya, mulai khawatir. Ayo puasin sebelum diperiksa oleh aparat atas semua ucapan dan perbuatanmu selama 2 minggu ini. Proses hukum sudah mulai berjalan, kali ini kamu-kamu tidak akan saya maafkan. Tega kau bilang kopi Joni sebagai kopi hitam hanya karena kamu iri kopi Joni, arena rakyat kecil mengadu semakin populer. Kalau Hotman sudah top populer puluhan tahun, segera proses hukum berjalan, tulis Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris juga memberikan sindiran kepada sesama pengacara, Andar Sitomorang, yang diketahui menuding Hotman Paris sebagai pemakai narkoba. Hei, itu yang Batak teriak-teriak. Aku kurang ngerti tutur bahasa dan alur teriakannya. Ngomong apa sih lo? Maklum, kita pengacara internasional biasa bahasa hukum yang top-top. Ketawa aku, siapa takut sama lo? Tulis Hotman Paris. Sejak unggahan itu diposting, netizen pun mengisi kolom komentar Hotman Paris tersebut. Bongkar habis bang, nuduh abang pakai narkoba, saya curiga yang ngomong yang pakai bang. Penasaran jadinya aku, salah satu netizen menanggapi komentar sampaian dari Hotman Paris. Itulah guys terkait perseteruan Hotman Paris yang kian memanas. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih telah menonton.